Ototak nyemurap otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prabowo Wirawan. Saya dari kelompok 1, pluk 8 dari praktikum sistem digital. Selanjutnya yaitu saya akan memperkenalkan teman saya yaitu Perkenalkan nama saya Frans Ariston dan saya akan memperkenalkan teman saya selanjutnya yang dari atas. Selanjutnya perkenalkan nama saya Lama Zuardi dan teman saya selanjutnya. Nama saya Dion, saya akan memanggil teman-teman saya dari alam sana. Nah, selanjutnya yaitu kita mulai perkenalan pada komponen dalam pembuatan jemuran otomatis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini kita memakai ATmega 8535 dan downloader memakai ATmega 8 dan ini ada LCD 2x8 dan sini kita memakai servo 360 derajat continuous dan di sebelah sana kita memakai laher. Di sini ada tali presik. Yang di atas ini adalah sensor hujan dan di bawah adalah modul sensornya dan di sebelah sini adalah sensor cahaya atau LDR sense. Sekian penjelasan dari komponen yang kita pakai dalam proyek jemuran otomatis ini. Ya, selanjutnya memasuki demonstrasi jemuran otomatis ini. Ya, ini kan demonstrasi di mana pada skema market ini diberikan kondisi terang. Maka ini masih tetap menjemur pakaiannya. Ketika diberikan kondisi gelap, maka jemuran ini akan otomatis menarik ke dalam market tersebut. Jika diberi penerangan kembali, maka dia akan menjemur otomatis kembali. Nah, selanjutnya ketika diberi sebuah air, ini diibaratkan seperti air hujan. Maka pada prototipe kali ini akan menggulung sendiri masuk ke dalam market tersebut walaupun kondisinya cerah. Tapi kalau misalnya cuacanya gelap tapi nggak hujan, dia akan juga tetap masuk. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan kondisi gelap tapi tidak hujan. Udah, sekian demonstrasi dari prototipe kali ini. Program yang digunakan dalam prototipe jemuran otomatis. Langsung saja, di sini terdapat include.io.h. Dan ini terdapat input delay.h. Untuk LCD sendiri dapat diberi LCD.h. Dan untuk mendeklarasikan secara global variabel kami menggunakan input delay.h, SDLive.h, SDLive.h, dan defense servo port.7. Di sini juga kami menggunakan deklarasi yaitu range sensor, LDR sensor dan flag 01 karakter I.
dan yang ini secara otomatis akan digenerate oleh solver. Yang kami gunakan yaitu kode VIN AVR, jadi tidak dibuat manual tapi secara otomatis. Selanjutnya untuk kondisi void cuaca, di sini bisa dilihat rain sense sama dengan rate ADC 7. Ini merupakan di mana sensor itu sendiri dibaca di pin ADC 7. Untuk LCD Gotoxi 0,0 ini merupakan koordinat untuk menampilkan karakter cuaca. Dan yang ini kondisi rain sense. Dia dibaca lebih dari 200. 200 yang merupakan parameter dari rain sensor, di mana jika lebih dari 200 akan dinyatakan cerah dan akan ditampilkan di LCD. Begitu juga sebaliknya, jika kurang dari 200 dia akan ditampilkan hujan. Selanjutnya untuk void kondisi LDR Sense sama dengan Red ADC 5 seperti sebelumnya, ini merupakan di mana dari sensor LDR sendiri dibaca di pin ADC 5. Seperti sebelumnya juga, ini merupakan koordinat dan yang menampilkan karakter kondisi. LDR Sense ini memiliki parameter kurang sama dengan 9. Jadi jika kurang sama dengan 9 akan dibaca terang. Begitu juga sebaliknya, jika tidak kurang sama dengan 9 akan dibaca gelap. Untuk putaran clockwise bisa dilihat. Kami melakukan perulangan seperti ini dan juga untuk counter clockwise kami juga menggunakan seperti ini. Selanjutnya di sini tripod void full CW atau clockwise. Untuk perulangannya bisa dilihat seperti ini, dan untuk full counter clockwise seperti ini perulangannya. Jadi dia untuk mengatur perulangan arah putar dari servo. Selanjutnya void control bisa dilihat dari sini, terdapat kondisi jika range sense lebih dari 200 dan LDR kurang sama dengan 9, dia akan flagnya akan bernilai sama dengan 0 dan berputar searah jarum jam senilai 255. 255 ini merupakan putaran dari servo sebanyak 3 putaran. Kami mengujinya secara manual dan flag sama dengan 1 diakhiri. Dan untuk kondisi else, jika range sense kurang dari 190 atau LDR sense lebih dari 200, nilai flag akan sama dengan 1 dan dia akan berputar searah berlawanan arah jarum jam sebanyak 255, sama seperti yang sebelumnya sebanyak 3 putaran juga, dan flag sama dengan 0. Jadi flag ini sebagai penanda dari servo agar tidak berputar terus-menerus ketika menerima kondisi. Kan dari kebanyakan juga kalau menggunakan servo dia akan terus-menerus jika tidak diberikan tanda. Jadi anggapnya flag ini sebagai penanda jika dia terkena kondisi, dia akan melakukan sekali saja, tidak terus-menerus. Ini generate seperti sebelumnya yang secara otomatis dilakukan oleh software. Dan yang terakhir, melakukan penuangan dari seluruh program dari LCD clear untuk membersihkan LCD biar dia tidak menumpuk
karakternya, juga terdapat memanggil void cuaca, void kondisi, void control, dan nilai MS sama dengan 600. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Ya, sekian penjelasan dari demonstrasi jemuran otomatis kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, saya dari kelompok 8. Pluk satu. Kelompok. Iya, Cok. Kelompok satu. Kelompok. Oh iya. Mulai. Sudah. Kau bilang kau sudah. Ya, selanjutnya memasuki sesi demonstrasi. Anjing.